Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Rock Riwayat Orang Kudus edisi 7 September. Hari ini kita akan membahas salah satu martir dari Jepang yang bernama Beato Thomas Sugi. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan. Thomas Sugi lahir sekitar tahun 1571 di Sonogi, Nagasaki dalam sebuah keluarga bangsawan Jepang. Ia masuk novisiat Jesuit di bulan Januari 1589 di umur 18 tahun dan ditabiskan sebagai seorang presbiter atau imam di umur 42 tahun. Romo Thomas kemudian jadi seorang pengkhotbah ulung dan terkenal oleh seluruh umat Katolik maupun non-Katolik. Ia sangat terkenal karena dapat berbicara dengan dialek-dialek Hokkaido, Tohoku, Hokuriku, Shikoku, dan masih banyak lagi. Selain itu, Romo Thomas juga tegas dan keras sampai-sampai ia dipindahkan ke Hakata setelah ia terang-terangan mengutuk perilaku bejat beberapa orang Kristen di Nagasaki. Cerita berlanjut saat pemerintah Jepang mengeluarkan dekret yang memerintahkan pengusiran terhadap semua imam Katolik di wilayah Jepang. Romo Thomas awalnya nggak bersedia meninggalkan umatnya, guys. Tapi karena Romo Thomas adalah seorang biarawan yang memegang kaul ketaatan, dia harus tetap taat pada perintah superiornya. Akhirnya, ia dan 80 imam lainnya berangkat ke Makau dan tinggal di sana selama 4 tahun. Bulan Agustus 1618, Romo Thomas kembali ke Jepang dengan menyamar sebagai seorang pedagang. Ia lalu melanjutkan pelayanannya di tengah umat secara diam-diam. Nah, Romo Thomas ini punya beberapa keuntungan, guys, dibandingkan misionaris-misionaris Jesuit lainnya yang dari Eropa. Misionaris dari Eropa harus bersembunyi di siang hari supaya nggak ketahuan pemerintah Jepang. Mereka baru bisa melakukan pelayanan di malam hari. Tapi Romo Thomas bisa bebas kemana aja, karena wajahnya ya wajah orang Jepang, jadi orang pemerintah akan menganggap dia warga lokal biasa. Romo Thomas suka banget blusukan di tengah-tengah umat dalam wujud yang berbeda-beda. Kadang sebagai seorang pria yang makmur, kadang sebagai seorang tukang, kadang sebagai pedagang keliling, dan favoritnya yaitu sebagai penjual kayu. Selama bertahun-tahun, Thomas Sugi tetap melayani umatnya dengan sembunyi-sembunyi, dan ia selalu aja dapat meloloskan diri saat akan ditangkap. Berlanjut ke tahun 1626, Romo Sugi ditugaskan ke Nagasaki untuk melayani umat di sana karena mereka udah lama nggak pernah menerima pelayanan imam. Dan cerita menegangkan dimulai dari sini. Di Nagasaki, Thomas tinggal di rumah seorang Kristen bernama Louis Maki yang mempunyai anak bernama Johannes Maki. Tanggal 21 Juli 1626, setelah merayakan misa, tiba-tiba rumah Louis digerebek oleh tentara Jepang dan mereka bertiga akhirnya ditangkap. Di pengadilan, hakim bertanya siapa sebenarnya Romo Thomas ini. Romo Thomas lalu menjawab, "Sayalah Thomas Sugi dan saya bersedia memberikan hidup saya dan siap bersaksi dengan darah saya bagi kebenaran iman yang saya wartakan." Tentu dengan jawaban seperti ini, hakim langsung menyatakan ia bersalah, sehingga Romo Thomas langsung dipenjara di Omura. Louis Maki dan Johannes Maki juga turut dipenjara dengan tuduhan bersekongkol menyembunyikan dan melindungi seorang imam Katolik. Saat dipenjara, keluarga Romo Thomas gak ada henti-hentinya membujuk Romo supaya murtad dan menyangkal imannya. Romo Thomas lalu menjawab mereka, "Keinginan kalian itu salah. Bahkan jika kalian menawarkan kekuasaan atas 1000 orang Jepang atau atas seluruh dunia kepada saya tetap tidak akan melakukannya." Romo Thomas dipenjara selama 13 bulan. Tanggal 7 September 1627, Romo Thomas Sugi bersama Louis Maki dan anaknya dibawa ke Nagasaki untuk dihukum mati. Hukuman matinya ini sangat kejam, guys. Kalau kayak ditembak atau ditusuk gitu kan prosesnya cepat. Tapi hukumannya ini dengan cara dibakar hidup-hidup. Jadi teman-teman bisa bayangin ya, kalau dibakar itu kita merasakan panasnya api, kulit mulai pedih, sampai mungkin udah nggak ada rasanya. Dan hukuman matinya ini terbuka untuk umum, jadi siapa aja boleh datang ke tempat hukuman ini. Tapi bukannya gentar, Romo Thomas justru memberi wejangan iman tentang Kristus kepada ribuan orang yang datang saat itu. Dia terus berkhotbah sampai di titik dia benar-benar udah nggak bisa ngomong lagi. Orang-orang yang menyaksikannya melihat ada cahaya api keluar dari dadanya, dan naik tinggi ke angkasa sampai hilang dari pandangan mata. Dan akhirnya Romo Thomas wafat sebagai martir di tanah Jepang. Romo Thomas Sugi, Louis Maki, dan Johannes Maki bersama dengan martir Jepang lainnya dibeatifikasi oleh Paus Pius ke-9 tanggal 7 Mei 1867.
Nah, teman-teman, luar biasa ya keberanian Romo Thomas ini. Kita patut banget mencontoh sifat beraninya Romo Thomas, guys. Oke, begitulah kisah dari Beato Thomas Sugi, guys. Semoga bermanfaat ya untuk teman-teman sekalian. Silakan di-share video ini supaya semakin banyak orang bisa mengenal Santo Santa kita. Sehingga semakin banyak orang dapat hidup semakin kudus dengan meneladani hidup para Santo Santa. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di Rock edisi selanjutnya. Bye-bye!